kembali lagi dengan salah satu channel yang membahas tentang airsoft gun dan teman-temannya. Lu bisa ngira nggak kita dari mana? Ya, ini adalah studio kita baru di Toysaurus. Jadi Toysaurus bersama SKA mau bikin inovasi baru buat suasana barulah. Jadi kalau teman-teman lihat ketika gue mereview unit di Toysaurus ataupun ngobrol-ngobrol di Toysaurus, itu nggak bosen. Ruangannya nggak itu-itu aja. Ada warna-warninya sekarang, biar menarik aja gitu. Oke teman-teman, sebelum gue masuk ke review unit, gue ingin ngasih tau beberapa info. Bahwasannya masih banyak yang tanya apakah unit yang dibeli di Toysaurus itu bisa dikirim. Tentunya bisa. Jadi buat teman-teman yang mau bertanya tentang seputar tentang Toysaurus, itu bisa lihat di video-video gue sebelumnya. Ada tata cara membeli unit airsoft gun dan lain-lain itu ada. Semua alamat-alamat media sosial di toko Toysaurus itu semua ada, baik di Instagramnya, di Facebooknya, juga ada nomor telepon, ada nomor WA. Jadi kalau nonton video review unit Toysaurus, jangan di skip. Pasti selalu gua sisipin nomor-nomor di mana kalian bisa berinteraksi sama admin tokonya. Gitu teman-teman. Jadi nggak usah bingung lagi, hari gini lu berada nggak di Jakarta bisa dikirim, tenang aja. Semua bisa diatur di toko Toysaurus teman-teman, gitu. Ini dia teman-teman, unitnya panjang coy, hampir 1 meter kalau kita lihat-lihat ya kan. Unit Dragunov SVD, sniper, ya kan. Lu pasti nggak asing lagi dengan unit ini ya kan. Unit snipernya dari tentara-tentara bagian timur tengah, bagian negara-negara timur. Kayak Afghanistan, ya kan. Kayak mungkin Irak, Bangladesh, Albania, itu pokoknya senjata-senjata ini banyak sekali dipakai oleh negara-negara di Timur Tengah, ya kan? Di film-film juga banyak yang pakai ini, gitu. Sebelumnya kita akan ngomongin dulu tentang sejarah dari unit ini. Yang gue tahu aja, jadi kalau udah salah-salah kata, kalian bisa ngobrol di kolom komentar, nggak usah dibuat ribut. Sambil kita buka isinya dari paket pembeliannya apa aja. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke unit airsoft gun-nya, gue akan memberi sedikit info tentang unit aslinya. Unit aslinya ini adalah emang asli dari Uni Soviet, ya kan? Yang buat adalah Yevgeny Dragunov. Didesain pada tahun 1963 dan dibuat oleh manufakturan dari Kalashnikov. Jadi unit ini memang masuk jenis DMR, desain Maximum Rifle. Di mana jangkauan efektifnya bisa mencapai 800 meter coy. Dengan cartridge-nya itu sebesar 7,62x54. Terakhir gue lihat unit ini dipakai di salah satu film yang terkenal di American Sniper. Kalau teman-teman pernah ngeh, musuhnya dia pakai unit Dragunov ini. Nama di listilnya namanya adalah SVD-63 teman. Nah, nggak usah pakai lama, kita akan langsung masuk aja ke unit airsoft gun-nya. Oke teman-teman semua, seperti kalian lihat di sini sekarang, ini Dragunov SVD buat sniper, ya kan? Desain Marksman Rifle yang model dari King Arms, itu mostly bahannya terbuat dari bahan metal bodinya, magazinnya juga, ya kan? Lalu di bagian barrel juga terbuat dari bahan metal. Lalu ada beberapa bagian yang memang terbuat dari bahan polimer, seperti pada bagian handguardnya. Ini teksturnya kayak kayu, coy. Lalu pada bagian skeleton stocknya juga terbuat dari bahan polimer bertekstur kayu. Pada bagian atasnya itu ada cheek pad. Namanya sniper suka berlama-lama kan kalau membidik musuh, jadi perlu adanya tempat atau ruang buat mengistirahatkan kepala. Itu pada bagian pipinya, jadi bisa ditaruh di sini. Gitu. Lalu pada bagian depan, maju lagi ke bagian bodinya, di sini biasa selektornya ada single dan safe, itu fire lah. Lalu bagian magazine-nya ini seperti magazine waffle, ada tekstur kotak-kotaknya. Kalau kita buka, ini ada pengatur hop up, bisa dilihat, ya kan? Dan ini menggunakan gas dan punya FPS sampai 350 FPS teman-teman. Panjang ini hampir 1 meter ya. Dan beratnya sekitar 3 kg nih. Buat teman-teman yang suka main sniperan, kayaknya perlu punya juga deh buat sebagai salah satu koleksi di tempat hobi kita ini. Jadi ini termasuk seri dari desain Marksman Rifle
jadi seperti rifle tapi bisa buat main sniper karena jaraknya jauh. Lihat aja barrelnya, panjang kan, nggak seperti rifle-rifle lainnya gitu. Tadi gue bilang bahwasanya unit ini banyak dipakai oleh tentara-tentara dari negara timur, timur tengah maksudnya, seperti Afghanistan. Jadi kalau lu main impression misalnya melawan tentara-tentara Amerika, tentara Eropa, ya pakai ini musuhnya, Rusia, terus China juga pakai unit-unit ini. Begitu teman-teman. Oke teman-teman, pada paket pembelian dari King Arms Dragon of SPD ini kita mendapatkan BB Loader. Karena memang kita menggunakan gas, jadi perlu ada alat sendiri buat masukin BB ke dalam magazine. Nah, seperti AEG, dia gampang aja tinggal tuangin, tapi kalau pakai model gas atau GBBR, seperti GBBR gitu, pakai BB Loader supaya mudah. Ya kan? Lalu juga ada cleaning rod. Tuh, jadi ini gunanya buat kalau ada BB nyangkut di barrel dari unitnya, kita bisa sodok pakai ini untuk membersihkannya. Dan ya satu lagi tentunya kita dapat magazine. Ini terbuat dari bahan metal dengan kapasitas 50 BB, sistemnya menggunakan gas CO2. Kenapa pakai gas CO2? Jadi gas CO2 itu sebenarnya masih bisa dipakai asalkan FPS masih dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh airsofter di Indonesia ini. Ini FPS bisa sampai 350 FPS, bisa diadjust sedikit lah. Jadi memang beberapa airsoft gun itu masih bisa menggunakan CO2 dalam batasan FPS yang memang sudah ditentukan gitu. Oke teman-teman, demikian dulu review singkat dari SVD Dragunov ya kan. Buat teman-teman yang mau mencari unit sniper dengan model apa namanya semi otomatis, tentunya di Tosurus juga tersedia, keluaran dari King Arms. Mau tahu lebih dekat, bisa langsung kontak ke admin dari Tosurus di 0852-888-1911. Kalau teman-teman belum dijawab, mohon bersabar. Karena banyak juga DM-DM ataupun pesan-pesan yang masuk ke Tosurus, jadi satu-satu dijawabnya. Oke, sampai jumpa di video review SGM berikutnya.